Saya lanjutkan untuk membuat health bar. Oke. Kita sudah mempunyai permainan seperti kemarin, kita sudah mempunyai musuh dan banyak hal. Lalu di sini untuk membuat health bar, kita perlu membuat sprite lagi. Dan di sprite ini mungkin saya namakan health bar biar tidak bingung. Dan di sini tidak perlu menggunakan sprite dan hanya memberikan event draw, dan di sini silakan menuju ke health bar dan drag menuju ke sini. Lalu di X-nya silakan memberikan kosong. Di Y, Y1 silakan berikan 10. Lalu di Y2, di X2 panjangnya 0 sampai X2 saya memakai 60. 60. Lalu Y2 adalah 0. Y1 lebih besar daripada Y2. Oke, seperti itu. Dan mungkin saya memberikan saya memberikan yellow. Bukan. Silver mungkin. Lalu saya klik OK. Dan sekarang jika saya preview, saya tidak mendapatkan health bar karena saya belum memberikan health bar di background. Selanjutnya, saya klik dua kali health bar dan saya klik di mungkin di sini. Oke, jika saya sudah memberikan itu, jika saya preview, saya sudah mempunyai health bar di sini. Dan posisinya seperti yang tadi kita berikan. Jika saya memberikan posisi health bar di di draw, saya mengganti mungkin X-nya. Saya memberikan X mungkin 6. Lalu ini adalah 66. Dan di Y-nya saya memberikan mungkin 6 juga, dan di sini adalah 16. Jika saya klik OK, lalu saya coba. Posisi saya adalah di posisi draw health bar tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mempunyai health bar. Bagaimana kita mereaksi health bar ini dengan musuh yang menabrak pada pemain kita? Sekarang, saya langsung menuju ke player 5. Oke, di sini tidak ada collision dengan musuh. Oke, saya masuk ke musuh. Di sini, di player 5. Oke. Di player 5 saya memberikan set health bar. Saya memberikan ini set health bar dan saya memberikan 100. Jika kita menggunakan health bar, ini adalah persentase. Dan di awal kita harus memberikan 100. Saya klik OK. Lalu di sini hanya cukup seperti ini. Klik OK. Lalu Anda silakan menuju ke musuh dan di collision dengan musuh saya memberikan health lagi. Dan di sini saya memberikan min 4 mungkin seperti itu dan relatif. Oke. Saya klik OK dan jika saya coba game saya, setiap musuh menabrak pemain utama, health akan dikurangi. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membuat fungsi di mana saat health itu nol, maka kita akan game over. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.